teman-teman. Salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Ayo kita memasak. Ayo lanjut. Nah teman-teman, hari ini kita mau masak daging gantung tanpa tulang ya. Ini ada 4 batang terong dan 10 biji cabai rawit merah biar cantik aja. Bawang putihnya ada 3 siung. Dan ini ada 200 gram ya jamur putihnya. Sudah saya cuci bersih, tinggal kita suwir. Sekarang saya mau potong dulu terongnya. Ini saya belah 2. Ini tergantung ya, tergantung kita mau belah bagaimana. Ini langsung saya tambahkan ke baskom yang udah ada air. Masukkan, saya masukkan garam 2 sendok teh. 3 sendok teh lah ya. 3 sendok teh. Kalau tadi potongnya kelebaran, kita bisa potong jadi 3 ya. Jadi 3, gini juga boleh. Nah, langsung kita cuci-cuci gini ya. Kita tinggal tunggu air mendidih, kita kukus. Direndam biar enggak hitam aja ya. Ini kita sisihkan dulu. Langsung ini saya suwir-suwir ya. Jamurnya disuwir-suwir. Yang udah kecil gak usah disuwir lah. Dimakan gak ada rasanya nanti. Udah selesai di suwir. Kita kasih garam 1 sendok teh. Langsung kita bejek ya, kita remes. Kita remesnya jangan terlalu kuat, jadinya biar gak hancur gitu ya. Biar air si jamur ini habis, jadi nggak bau dirinya. Nah, kalau kita remes sama-sama garam kan, ya langsung dia kempes ya. Nah, tuh lihat airnya banyak ya. Ini langsung kita peres, kita cuci bersih ya. Lanjut, ini terong. Air sudah mendidih, kita langsung kukus. Nah, air sudah mendidih, langsung aja kita kukus. Kita kukus selama 15 menit ya. Lebih kurang 10 menit lah boleh. Nah, sekarang sudah matang ya. Ini sudah matang, kita bisa lihat dia sudah matang, dia lembek ya. Oke, kita matiin api. Nah, ini jamurnya sudah dicuci bersih, sudah diperes, sudah oke banget, nggak ada air ya. Ini daun bawang 1 batang, mau kita potong. Bawang putihnya ini aku geprek, langsung dicincang aja ya. Cabai merahnya juga kita rajang. Tergantung, rajang mau bulat, panjang, terserah ya. Biar dia cantik aja warna merah. Ada 1 potong jahe. Ini aja sudah oke. Ini jahe 1 potong, kita taruh di samping. Ini aku potong gula aja deh, belah 3 atau belah 2 untuk pemanis aja ya. Lanjut kita potong ini daun bawangnya, tergantung. Ini saya potong agak kasar ya. Nah, ini minyaknya sudah panas, masukkan bawang putih, cabai, jahe. Kasih
garam, 1 sendok teh. Penyedap rasa, 1 sendok teh. Merica bubuk, 1/2 sendok teh ya, merica bubuknya ya. Masukkan jamurnya. Langsung terong masukkan. Kita tutup sebentar. Nah, sekarang sudah matang ya. Sudah matang. Dan rasanya pun sudah cukup. Kalau kurang, teman-teman bisa kasih sendiri ya. Mau tahu terongnya lebih besar atau lebih kecil. Kalau teman-teman mau kasih air, tadi masaknya juga boleh ya. Tambahkan 100 ml atau 200 ml. Tapi ini saya masak memakai penggoreng teflon, jadinya nggak usah kasih air, nggak masalah. Oke, ini kita angkat. Nah, teman-teman indah begini. Saya mau tambahkan kecap manis ya. Bagi yang demen makan, kasih kecap manis. Bagi yang mau pakai saus sambal, boleh ya. Oke. Ini oke banget menghabiskan nasi banyak nih loh teman-teman. Enak sekali. Nah, berhubung hari-hari ini Alek nggak ada, dia kuliah, jadi nggak ada yang cicipin. Sudah sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Tunggu menu Eni selanjutnya. Terima kasih.